Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, malam ini saya ada pertanyaan dari teman-teman saya terkait sertifikat vaksin. Nah, ini kan ada beberapa teman saya atau beberapa teman kantor saya yang bertanya, Pak, gimana caranya kita mengetahui sertifikat vaksin kita? Karena misal ada teman-teman yang tidak mendapatkan notifikasi SMS dari panitia COVID. Ketika kita sudah selesai vaksin, mungkin setelah kita vaksin itu mungkin selang beberapa jam kemudian kita mendapatkan notifikasi lewat SMS. Nah, link itu kita bisa mengarah ke sertifikat kita. Nah, itu cara pertama kalau kita di SMS. Tapi kalau kita tidak di SMS, kita dapat menggunakan link peduli, namanya link peduli, seperti itu, lindungi, namanya link peduli lindungi. Untuk gimana caranya ntar lagi saya jelaskan ya.